10 fakta pertandingan tinju Chef Arnold vs Todebo ditonton cawapres terpilih Gibran Raka Buming. Hollywood Sports Show HSS5 telah menyelenggarakan pertarungan tinju yang menarik antara Chef Arnold melawan Todebo pada Minggu 21 April 2024 di Indonesia Arena. Pertandingan kelas cruiserweight ini menjadi sorotan utama, terutama setelah terungkap bahwa Todebo adalah William Anderson, seorang reviewer makanan yang dikenal karena kritikannya yang tajam namun jujur, terutama dalam mengevaluasi makanan pedas. Persaingan antara Chef Arnold dan Todebo tidak hanya berawal dari review makanan yang buruk yang diberikan Todebo terhadap restoran Chef Arnold. Namun, Todebo juga menjadi perhatian media karena terlibat dalam beberapa kontroversi terkait kritiknya terhadap warung Bang Madun dan penjualan warung steak kaki lima yang hampir bangkrut. Pertarungan tinju antara Chef Arnold dan Todebo merupakan penyelesaian dari ketegangan mereka di dunia maya. Mereka mempersiapkan pertandingan ini selama sekitar 3 bulan, menunjukkan dedikasi dan keinginan mereka untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara sportif. Selama pertandingan, atmosfernya sangat sengit. Di ronde pertama, keduanya saling beradu pukulan dengan intensitas tinggi. Namun, di ronde kedua, Chef Arnold mulai mendominasi dengan serangkaian pukulan yang memukul Todebo. Sayangnya, di ronde ketiga, Todebo mengeluarkan pukulan yang mematikan, yang membuat Chef Arnold tersungkur dan akhirnya dinyatakan kalah dengan TKO. Usai pertandingan, Todebo menyampaikan permintaan maaf kepada Chef Arnold dan semua pihak yang pernah tersinggung dengan kritiknya. Dia juga mengakui kekuatan Chef Arnold, namun menegaskan bahwa keberaniannya yang membuatnya berhasil. Tidak hanya itu, kehadiran Gibran Raka Buming Raka, cawapres terpilih yang merupakan teman baik Chef Arnold, juga menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan dukungan dari lingkaran terdekat Chef Arnold terhadap pertandingan tersebut. Kemenangan Todebo bukan hanya menjadi kejutan bagi publik, tetapi juga bagi Hotman Paris yang sebelumnya mengunggulkan Chef Arnold. Namun, Todebo merendah dengan menyebut bahwa pukulannya yang membuat Chef Arnold KO hanyalah hasil dari keberuntungan semata. Dengan demikian, pertarungan tinju antara Chef Arnold dan Todebo tidak hanya menjadi ajang persaingan fisik, tetapi juga menghadirkan berbagai cerita dan dinamika yang menarik dari kedua belah pihak.